Hujatan yang menerpa Putri Delina setelah Natalie Holscher mengajukan cerai membuat komedian Sule ikut tertekan. Bahkan ayah Rizky Febian itu sampai terkapar sakit memikirkan nasib Putri Delina. Dalam video yang viral di media sosial, ayah lima anak itu terlihat tidak baik-baik saja setelah diceraikan oleh Natalie Holscher. Sule tampak jatuh sakit, bahkan sang komedian juga harus diinfus karena sakit yang dialaminya. Sekilas Sule tampak tidak terurus setelah digugat cerai Natalie. Ayah Rizky Febian itu terlihat kurus dan rambut terlihat acak-acakan. Meski begitu, Sule menyempatkan waktu untuk memberi nasihat untuk para warganet. Dia meminta warganet berhenti menghujat Putri Delina. Sule meminta belas kasihan warganet. Dia menyebut perceraiannya dengan Natalie bukan karena Putri Delina. Sule pun tidak mau menyalahkan siapapun atas kejadian yang menimpanya. Sementara itu, warganet menganggap Putri Delina harusnya menjaga sang ayah. Warganet juga meminta Sule untuk menurunkan gengsinya dan berharap bisa rujuk dengan Natalie. Thank you.